بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد برا حبايب برا علماء yang kami hormati yang kami cintai segenap keluarga المرحوم الى رحمة الحقي يوم الحبيب محسن bin Alawi Segaf dan Habib Saleh bin Abdul Qadir Al Hamid. Khususnya guru kita bersama al Habib Umar bin Saleh Al Hamid. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat dan al afiat lahir batin. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup apa yang diterangkan tadi oleh al Habib Umar. Mungkin untuk melengkapi Mari kita simak ayat Al-Quran Yang sangat penting dan kita sudah hafal itu ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Inna Allah sesungguhnya Allah Wa malaikatahu dan para malaikat Allah Yusalluna ala nabi bersalawat kepada nabi Ya ayuhal amanu Hai orang-orang beriman Sallu alaihi salawatlah kepada Nabi Wasallimu taslima Dan salamlah dengan sebaik-baik salam Ayat ini dimulai dengan Inna Harfu tawqid Wa nasbin Kalau ada orang menceritakan Zaidun qaimun Si Zaid berdiri Dengan inna zaidan qaimun sesungguhnya si Z berdiri tekanannya lain Saudara. Yang pakai sesungguhnya itu menggambarkan bahwa kabar setelah sesungguhnya adalah sangat penting. Kabar yang besar, kabar yang dahsyat, kabar yang hebat. Allah memulai Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al Nabi. Kalimat itu dengan sesungguhnya berarti kalimat setelahnya ini adalah penting, besar, dahsyat dan hebat. Sesungguhnya Allah bersarawat kepada Nabi. Malaikat Allah bersarawat kepada Nabi. Salat apa salawatnya Allah? Rahmatuhul Magrunah bitta'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi yaitu rahmat Allah yang khusus untuk Nabi. Rahmat Allah yang khusus untuk Nabi yaitu Allah mengagungkan Rasulullah. Saudara, rahmat itu ada tingkatan. ada rahmat umum warahmati wasiat orang kafir dapat rahmat Allah buktinya mereka dikasih hidup dikasih rezeki dikasih sehat ada rahmat khusus yakhtassu rahmatihi may Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki orang-orang beriman dapat rahmat khusus di antaranya nanti masuk surga. Orang kafir nggak dapat rahmat khusus. Kenapa? Karena dia ditempatkan ke neraka, nggak ada rahmat lagi. Tapi rahmat yang diberikan Nabi nggak sama dengan rahmat khusus ini. Rahmat istimewa, yaitu Allah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala al habib Wa malaikat tahu dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Para malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena itu Allah tidak berikan kepada malaikat nafsu. Allah tidak jadikan malaikat tadi itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, syahwat dan lainnya. Full semuanya adalah taat kepada Allah. Tapi malaikat punya satu tugas dari Allah. Mereka harus berserawat kepada Nabi Muhammad. Ini malaikat nih. bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawatnya malaikat? Al istighfar lahu memohonkan ampun untuk Rasulullah. Beristighfar untuk Rasulul. Berarti banyak dosa dong Nabi. Saudara, istighfar itu Bukan identik dengan dosa Sama dengan tobat Bukan identik dengan, do, dengan dosa Istighfar itu juga kadang-kadang Kepada perbuatan yang baik di istighfari Kalau dibandingkan dengan perbuatan yang lebih baik Lebih baik Kasih contoh ya Ada orang sholat Pakai celana, pakai baju kaos misalnya sholat bagus atau nggak bagus bagus sholat tapi ketika dia pakai gamis pakai rida melihat sholat pertama dibanding dengan sholat kedua kok lebih baik yang kedua ya di istighfar astagfirullahaladzim kenapa aku sholat kok pakai celana seperti ke pasar ya kok nggak pakai gamis ya Sholatnya di istighfar yang pertama. Kenapa dibandingkan dengan sholat yang kedua? Sholat yang kedua lebih baik. Lebih baik. Kemudian sholat yang kedua naik pangkat lagi, lebih sempurna lagi. Sholat yang ketiga dia asalnya nggak pakai siwak. Kemudian sholatnya dimulai dengan si, dengan siwak. Rokatan bisiwak, afdhalu min sab'ina salat salat siwak dua rakaat dengan siwak afdhalu min sab'ina raka'ah lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak dia pakai siwak mudah oh, pakai siwak kalau enggak ada kayu siwak tisu bisa dipakai yang penting niatnya ngikutin ngikutin nabi dua rakaat dengan siwak lebih utama daripada tujuh puluh rakaat tujuh puluh rakaat tanpa sih tanpa siwak Astaghfirullahaladzim kenapa kok sholat tidak pakai siwak ya padahal berlipat ganda pahala Alanya sholat yang kedua diistighfari kenapa karena melihat sholat yang ketiga lebih ba lebih bagus asalnya sholat sendiri kemudian dia sholat berjamaah berjamaah ya Allah kalau Anas disuruh milih satu juta dengan duit dua puluh tujuh, saya pilih dua puluh tujuh juta. Tapi kenapa aku sholat kok sendiri? Kok tidak berjamaah? Padahal sholat Isya sendiri empat rokaat, berjamaah juga empat rokaat. Empat rokaat, nilainya nggak sama. Satu derajat dengan dua puluh tujuh derajat. Ya berbeda kan satu juta dengan dua puluh tujuh juta. Satu miliar dengan 27 miliar. Sama, enggak, enggak sama, berbeda. Berbeda sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Dengan berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia mikir, Astagfirullahaladzim, rugi beneran tadi. Kok tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah di rumah. Akhirnya dia pindah, sholat berjamaah ada di masjid. Di masjid. Wih, pergi ke masjid ar seperti orang Jihad itu satu langkah, satu pahala plus diampuni satu dosa plus diangkat satu derajat. Belum lagi kalau niat etikaf ada di masjid, ibadah di masjid, wah pahalanya luar biasa. Kenapa aku sholat di rumah padahal hanya beberapa langkah udah sampai ada di masjid? Lubung sahabat rumahnya jauh dari masjid dia berangkat ke masjid nggak pernah sholat ada di rumah. Astaghfirullahaladzim di istighfarisanya. Asalnya sholat di soft akhir. Pindah di soft pertama. Pertama di istighfari. Terus istighfar. Malah ikat mengistighfarkan kepada Nabi. Dalam rangka malah mendoakan Nabi. Setiap saatnya disempurnakan. Diangkat derajatnya oleh Allah. Saudara. Yang mendukung Nabi itu malah eh. Bukan bonek. Nah, jadi yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mohonkan kepada Allah itu para malaikat al Allah. Yusalluna ala Nabi, pakai fiil mudhari Bukan sallau ala Nabi. Sallau ala Nabi kalau pakai fiil madi Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah telah bersolawat kepada Nabi. Oh, berarti sudah selesai. Mada wa ingada. Mada wa inga, Selesai berarti Tapi pakai Fiil mudhari Hal wa istiqbal Artinya Yadullu alal istimrar Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Selalu dan terus Berselawat kepada Nabi tidak ada hentinya Kalau sudah Allah berselawat apa nilai solawat malaikatnya? Malaikat berselawat kepada Nabi karena berharap juga imbalan balasan solawatnya Allah kepada mereka. Setelah digambarkan Allah malaikat solawat kepada Nabi, ya baru manusia yang beriman ini, yang bukan malaikat nih. Ya ayuhal amanu, manuhe orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu Taslima salawatlah kepada Nabi Dan salamlah dengan sebaik-baik salam Kita diperintahkan salawat kepada Nabi Sallu pakai fi'il amr Wa sallimu pakai fi'il Ya dulu ala wujud Berarti wajib salawat dan salam kepada Nabi Ada khilaf ulama Ada menyatakan wajib bersalawat kepada Nabi Di dalam setiap sholat Kenapa? Inti baca Quran 30 juz Sholatnya kamu Tapi kalau tidak salam kepada Nabi Dan sholawat kepada Nabi Batal sholatnya kamu Tidak diterima oleh Allah Kalau tasyahud, Kita salam kepada Nabi Assalamualaikum ayyuhan rahmatullah wa wabarakatuh Kemudian kita teruskan Terus kepada Nabi Allahumma ala Muhammad Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Allah Allahu atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa ali wa ala ali Muhammad. Baik. Ala Nabi. Kenapa kok tidak ala Rasul? Hah? Salawat kepada Nabi. Kok tidak salawat kepada Muhammad? Kok tidak salawat kepada Ar-Rasul? Dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad itu mendapatkan predikat Nabi sebelum wujud di atas dunia. Dalilnya Nabi menyatakan kuntu nabiyan wa adam bainal ma wa Wa bainal ma Aku ini adalah sudah nabi. Adam antara air masih dengan tanah, belum jadi apa-apa, belum hidup. Karena itu setiap para nabi meyakini bahwa sayyiduhum adalah Muhammad bin Abdullah. Pemimpin mereka adalah Muhammad bin Abdullah. Mereka sudah tahu dan mereka harus beriman. Mereka harus beriman. Dan itu wasiat pada setiap para nabi kepada umatnya. Sehingga diriwayatkan dalam oleh Al-Hakim di Mustadrak Allah Allah ila Isa alaihi salam Ya Isa, amin bi Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatika minu bihi. Hey Isa, kamu harus beriman kepada Muhammad. Dan perintahkan kepada umatmu kalau ada yang dia bertemu dengan Muhammad, beriman dengan Muhammad. Karena setelah Nabi Isa, Nabi Isa itu akhir rasul, Bukan akhir nabi ya akhir rasul dari Bani, dari Bani Israel setelahnya berarti Nabi Muhammad wa bi rasulin yati min Ahmad min setelah Isa Nabi Muhammad SAW Isa iman sama Muhammad perintahkan sama umatmu kalau ada yang dia menemui Muhammad maka كنت بإيمانك بعد محمد، ولولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة، ولولا محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فوضت مكتوبا la ilaha illallah fa alaihi maktuban, la ilaha illallah muhammad rasulullah fasakan kama sallallahu alaihi wasallam Isa iman sama Muhammad dan perintahkan siapa yang menemui umatmu terhadap Muhammad untuk beriman dengan Muhammad kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan Adam. Aku ciptakan Nabi Adam karena untuk menjadi datuknya Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku nggak kitabkan surga. Aku ciptakan surga kepada orang yang mengagungkan Muhammad dan mengikuti Muhammad, yang mencintai Muhammad. Kalau bukan Muhammad, aku nggak ciptakan raka karena aku ciptakan raka untuk orang yang kafir kepada Muhammad dan membenci Muhammad. Ketika aku menciptakan arus di atas air, aras goncang, enggak tenang. Maka aku taruh tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas aras maka menjadi tenang. Anda orang beriman. Jangan pernah Anda goncang bingung, gundah. Mantapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu akan tenang. Mau krisis apapun, mau kejadian apapun, mau ribut apapun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah anda akan tenang bahkan nyawa mau melayang pun sakit apapun kamu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan benar tenang kamu saudara sallu alaihi wasallimu taslim Kira-kira bisa kita balas. Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kok ente doakan rahmat? Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosanya Nabi Muhammad. Allah sudah mengampuni, sudah dijamin. Liaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Ini mau doakan apa sama Nabi Muhammad? Oh, mau masukkan ke dalam surga. Loh, surga itu haram dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau mengatakan gerak tu babal jannah. Fakal ali khazinu haman bil bab. Fakul tu anak Muhammad. Fakal ta fakal abika umir tu Allah ahadin gablak. Nanti aku bakal ketuk pintu surga. Penjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Enggak ada yang mengetuk pintu surga. Siapa nih yang mengetuk pintu surga? Aku Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Sallallahu al wasallam. Mau doa kenapa sama Rasulullah ini? Supaya selamat dari neraka. Enggak ada neraka akan menyentuh Nabi. Enggak ada. Nabi yang banyak mengentas dari neraka umatnya nanti. bisa fa innaka ya fata walau sa'iri kamu nggak akan bisa balas nabi kamu sekalipun dari Lumajang berangkat ke Madinah bukan naik pesawat bukan jalan kaki jalan dengan bola mata kamu sampai Madinah enggak enggak bisa balas. Walau anna sa'aina Hinin alal li, uh, la, fow, la eh, kalau seandainya kita setiap saat kita usaha usaha sampai kita misalnya bukan hanya banting tulang saudara kita jalan sampai dengan mata kita enggak bisa itu dikatakan pantas untuk bisa membalas Rasulullah itu kenal sama Allah karena Nabi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim kamu menjadi orang beriman karena dakwahnya Nabi kamu bisa baca Quran karena Nabi semuanya karena Nabi tidak akan bisa terus apa yang harus kita doakan untuk Rasulullah salawat kepada Nabi apa salawat Allahumma salli ala sina Muhammad ya Allah Haturkan solawatmu kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa balas Rasulullah kecuali Allah. Ya Allah, haturkan solawatmu kepada Nabi Muhammad. Bukan kita doakan ampuni, rahmati, enggak ada doa. Ad lahu kita mendoakan Nabi, bukan karena Nabi putus dengan doa kita, tapi kita mohonkan Allah yang membalas Rasulullah. Allah yang membalas kepada Nabi dengan salawatnya yaitu ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi Dan salam kepada Nabi, salam cinta, salam hormat, salam rindu, salam 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 kepada Nabi. Oh. Saudara yang salam sama Nabi ini Benda padat salam sama Nabi, salam kepada Rasul, kepada Rasulullah, dan diwajibkan loh nih kita salam sama Nabi ini. Bahkan dalam solat, bahkan dalam solat, tadi belum disebutkan, tadi itu ada kewajiban dalam solat, ada kewajiban sebagian ulama menyatakan solawat kepada Nabi itu wajib di luar solat fil umri maratan, kamal hajj. Kalau di sholat, wajib ditambahi di luar solat walaupun seumur sekali. Artinya kalau enggak, wah oh, ini meninggalkan wajib tuh orang. Malah ada menyatakan Solawat itu wajib bagi setiap orang yang mendengar nama Muhammad. Atau diceritakan Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi al baqilu man dukirtu indahu falam yusalli Orang yang kikir, orang yang bakhil itu yang ketika aku disebut atau ketika aku diceritakan tidak bersolawat kepada aku. Al bakhilu baidun 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 jannah, minan. Orang yang kikir itu kata Nabi, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Rak. Siapa orang yang paling kikir? Bukan hanya karena nggak punya harta yang melarat bisa dikatakan kikir. Yang melarat bisa dikatakan kikir, bukan hanya orang yang punya harta aja. Yaitu orang yang beriman ngaku cinta sama Nabi diceritakan Nabi nggak sholawat kepada Nabi. selalu alal al habib Hati-hati. Nah, karena itu sebagian ulama menyatakan setiap dengar nama Muhammad sholawat. Ini acara maulid ini, acara sholawat nih. Diceritakan Nabi, Nabi itu akhlaknya begini. Allahumma salli wa sallim Nabi itu adalah putih kemerah-merahan. Allahumma salli wa sallim Nabi itu akhlaknya mulia. Allahumma salli Begitu merokokan cerita sana cerita sini bahaya inti kalau enggak bisa hadir maulid untuk bersorot kepada Nabi inti di lebih selamat kenapa ketika diceritakan Nabi ketika disebut Nabi dan kamu tidak bersorot kepada Nabi jangan-jangan akan menjadi sebab kamu jauh dari rahmat Allah jangan ya jangan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah. Kata Nabi Yusuf, ini la ad, inni hajaran di Mekkah karena Yusuf alaihi. Aku masih ingat ada batu yang dulu di Mekkah itu selalu bersalam kepada aku kata Rasulullah. Wih. Pohon-pohon bersalam kepada Nabi. Semuanya bersalam kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, kita tadi bersalam kepada Nabi. Huh? bangun kita ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah salam salawat salam salawat Berapa kali kita salam kepada Nabi? Kenapa kok ya Nabi salam alaika kok pakai kaf khitab? Kan nabinya enggak ada. Kita diajar, dididik, diperintahkan oleh Allah salam kepada Nabi seperti ada di bawah kita itu Nabi. Dan itu diwajibkan bagi kita. Salam dalam sholat, tahiyat. Assalamualaikum Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Artinya jangan pernah dilupakan ini orang satu ini. Setiap salam salam kepada dia karena sesungguhnya yang dikubur jasadnya Nabi tapi tidak dikubur rahmatnya Nabi tidak dikubur cintanya Nabi kepada umatnya enggak ada mata jismun Nabi dufina jismun Nabi tapi nubuahnya Nabi enggak mati risalahnya Nabi enggak mati karena itu kalau kita ziarah ke wali kita ziarah ke wali itu ziarah kepada kedudukannya kenapa? orangnya bisa mati tapi kewalian itu nggak bisa mati. Lain kalau DPR, lain kalau presiden, lain kalau raja, kalau mati sak kerajaannya mati. Kenapa? Nggak ada kerajaan di alam kubur, nggak ada wakil rakyat di alam kubur, nggak ada presiden di alam kubur, nggak ada menteri di alam kubur. Tapi Nabi Muhammad di kubur tetap Nabi, tetap jadi Rasul, si wali itu tetap jadi wali karena itu kalau kita ziarah kalau ente bisa sampai ada di Madinah nggak apa-apa itu salam saat di muka kuburan Nabi ya Nabi salam alaika kalau tidak ente ada di sini hadirkan kenapa kerisahan kerisahan Nabi tidak mati kenabian Nabi tidak mati kita hadirkan Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kita di dalam, dalam Islam, wajib itu hukumnya Dalam sholat Kenapa kita harus berdiri? Kenapa berdiri sih? Kenapa berdiri? Saudara Nabi itu memerintahkan sahabat. Nabi itu orangnya tawaduk memang Kemudian Nabi Merintahkan, jangan kamu seperti Menghormati orang-orang ajam Kepada rajanya Berdiri, kalau datang jangan Duduk, Rasulullah nggak senang. Ya, sahabat, duduk sekalipun berat hati ketika datang Rasulullah, seorang sahabat penyair nggak kuat berdiri. Dia sambil menyatakan, Qiyami menyatakan, azizi alayya fardun. wa fardi ma sambil Aku ini kalau menghormati orang mulia Bangun Itu kewajiban Ibu datang, aku bangun Guru datang, aku bangun Dan aku tidak bangun Untuk mereka orang yang mulia Itu tidak benar Tidak ada adab. Aku heran bagi orang yang punya ilmu dan akal melihat sosok yang mulia ini, yang elo ini, yang hebat ini, yang tampan ini, yang bagus ini, tidak berdiri. Nabi senyum, "Kenapa? Karena nabi itu melarang, jangan kita menghormati beliau seperti raja." Masalahnya, raja itu mewajibkan orang berdiri untuk dia itu satu kesombongan nggak boleh tapi bangunnya Hasan bin Thabit itu karena mahabbah karena cinta kepada Nabi bukan karena dipaksa tapi karena cinta kepada Nabi karena hormat kepada Nabi maka itu boleh saudara buktinya Nabi tidak marah kepada Hasan bin Thabit jadi jangan ada terkesan berdiri untuk Rasulullah seperti berdirinya raja masyarakat untuk rajanya. Kenapa? Kalau enggak bisa dipenjara, kalau enggak bisa dipukul, kalau enggak bisa dihukum. Tapi berdiri untuk Rasulullah karena cinta. Karena hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya kalau mentafsir mentafsirkan hadis. Jangan nanti berdiri karena salam kepada Nabi masuk neraka. Dosa, Bid'ah ya, saya mau tanya salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, itu zikir atau bukan zikir? Zikir atau bukan zikir? Zikir? Allah puji dalam Al-Quran, orang berdzikir berdiri, alladzina diamkan, qiyaman wa Allah wa Wa berdiri, Wa ala berdikir berdiri, berdikir duduk, berdikir tidur. Itu semuanya bagus. Cuma Allah lebih mendahulukan berdikir berdiri. Itu lebih utama. Baru duduk, baru ah. Karena itu, saudara, kita harus paham bahwa acara maulid ini adalah acara untuk menambahkan kita ta'aluk dengan Nabi. Apa ta'alluq itu ya? Ta'luk ta itu bergantung hati dengan nabi. Cinta kepada nabi. Kalau minum ingat nabi. Apa yang diajarkan oleh nabi ya kalau saya minum? Oh, saya harus duduk. Oh, saya harus minum dengan tangan kanan. Oh, kalau panas saya nggak boleh meniup. Oh, kalau minum itu harus didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim Oh kalau minum itu Jangan sampai ada ap, Menghabiskan langsung Tapi dengan diatur dengan tiga Tiga nafas Oh setelah itu ada doanya Anda ada ta'aluk dengan Nabi Berarti Anda sudah ada hubungan dengan Rasulullah Ada ikatan dengan Dengan Nabi Mau makan ingat sama Nabi Gimana Oh cara duduknya begini Oh cuci tangan dulu Oh baca ini, oh makan ini, terus begitu. Mau masuk kamar mandi, mau pakai baju, mau tidur, mau ke pasar, mau itu terus ingat Nabi, 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 Nabi. Tambahi lagi solawat, 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 solawat. Ini taluk. Ta nah, kalau sudah ada taluk, ta nanti meningkat. Ada tasawuf, rindu sama Rasulullah. Sunnahnya Nabi enggak pernah ditinggal. Salatnya berjamaah Baca Quran Puasa sunnah dilakukan Adab semuanya diikuti Lama-lama bukan hanya cinta Rindu ya Allah pingin ketemu sama Rasulullah Apalagi baca maulid diceritakan Wah nabi itu tampannya begini Nabi itu baunya begini Nabi itu derajatnya begini Dia semakin bergora Dia akan menjadi orang yang rindu kepada Nabi. Kalau sudah rindu dengan Nabi, ada tadawuk. Nanti akan sampai tadawuk. Bukan hanya rindu, tapi dia akan merasakan dekat dengan Nabi. Itu cita-citanya para aulia, saudara. Itu cita-cita yang tertinggi, saudara. Pingin dekat dengan Nabi. Hah? Tadi dah, dalam kesidah apa? Asar Rabbul Karimu bimahdi fadlin yuballighuna aqasil umuniyah. Semoga Allah dengan kemurahannya menyampaikan kita ke cita-cita tertinggi. Apa cita cita tertinggi ini? Rukyatun Nabi Al-Istimah bin Nabi fid dunia fil akhirah. Cita-cita tertinggi mereka adalah kumpul dengan Rasulullah dunia sampai akhirat. Ya Rabbi wa ahba fi atyab Hah? Harapannya mereka kumpul sama para aulia, kumpul sama para nabi utamanya Nabi Muhammad sampai di Jannatul Firdos ada di surga Firdaus. wa antu balighana min syarafil gurbi ilaika wa ila hadal habibi ghayata amalina ghayata amalina cita-citanya apa cita-cita yang pengin toko yang besar orang kafir juga bisa begitu cita-citanya kepingin kaya orang musuh Allah juga bisa begitu cita-cita tapi mereka ghayatul amal yang menjadi puncak cita-citanya al-ghurub minallah dekat dengan Allah dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Nabi Nabi Muhammad. Dapat ma'iyatul dapat ma'iyatul Nabi. Dapat kebersamaan Allah dan kebersamaan Nabi. Shallu alal al Habib. Dimana dapat ma'iyatul Dengan takwa kepada Allah, dengan sabar, innallaha ma'as innallaha ma'al ladinat banyak itu dalam Al-Qur'an. Nah. Bagaimana dapat ma'iyatun Nabi? Ah, di sini ada beberapa hal, di antaranya salawat kepada Nabi. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah agrabukum alaiya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyak salawat kepada aku. Saudara, dekat sama gubernur, dekat sama raja, dekat sama presiden dua menit. Waduh, kita bangga, kita foto, kita abadikan kita ceritakan kepada anaknya, bahkan kita cerita, diceritakan kepada cucunya. Ini mbah kamu waktu foto sama presiden. Belum tentu mereka min ahli jannah. Belum tentu mereka ada di surga al Allah. Tapi kamu dekat dengan Muhammad Rasulullah. Dengan memperbanyak salawat kepada na kepada Nabi. Siap banyak salawat kepada Nabi. Saya mau tanya. Kira-kira. Kira-kira lebih banyak mana Anda mengisap rokok daripada bersolat kepada Nabi? Meniup rokok daripada bersolat kepada Nabi? Kira-kira dalam majlis ini misalnya Anda akan dekat dengan Rasulullah, Anda tinggalkan rokok, Anda ganti sholawat kepada Nabi. Kira-kira mau enggak? Jangan-jangan enggak punya hadapan seperti itu. Jangan-jangan enggak punya cita-cita seperti itu. Lihat ini mereka. Ya Allah, jadikan cita-cita utamaku adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul. Khawatir dekatnya sama direktur rokok nanti. Tapi hati-hati. Semangat inilah maulid mengajarkan kita untuk ta'alluq kemudian sampai akhirnya bisa tasyawwuq, akhirnya bisa tadaw, tadaw. Ah, Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung insyaallah dunia sampai akhirat. Majlis ini mudah-mudahan insya Allah akan menjadi pembuka hati kita Dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Ta'aluk dengan Nabi Sampai akhirnya Wa krimil arwaha minna biliga khairil anami Mudah-mudahan insya Allah ruh kita semuanya Akan bisa dimuliakan oleh Allah Dengan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al ya Rab Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah Urbut Nabi Rabtan la Lekatkan kami dengan Nabi Muhammad SAW Yang tidak pernah terlepas daripada beliau dunia sampai akhirat Dekat dengan Nabi di dunia Itu adalah makam yang tertinggi Dekat dengan Nabi di barzakh itu adalah makam yang tertinggi. Dekat dengan Nabi ada di surga itu berarti surga yang termulia InsyaAllah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.